aku Romaria. Aku umurnya 8 tahun. Aku suka nyanyi dari umur 3 tahun. Silakan Roma dan Mama Roma. Roma duduk sini. Selamat datang di Lintas Imaji. Terima kasih banget Om udah ngundang Roma di Roma. Lintas Imaji. Makasih Roma udah mau datang. Roma punya surprise nih buat Om Romi. Pasti mau nyanyi. Iya dong. Aku mau nyanyi lagu All I Ask. All I Ask. This is my last night with you. Hold me like a morning, just a friend. When man is so busy, 'cause what if I never live again? Wah, keren. Mama Roma menemukan talentnya nyanyi itu dari mana? Kalau itu sudah talenta dari kecil. Dari mama dari apa papanya. Dari papa? Oh, dari papanya, papanya ya? Papanya yang nyanyi, yang suka nyanyi. Oh. Tiba pas aku lihat ke bawah, tiba-tiba ada kain hitam gitu. Om Romi, ini apaan Om? Ini, moto ini apa? Om takut. Ini apa Om? Ini mainan. Wow! Aku suka banget Om, ini Om aku udah punya di rumah yang ini juga. Ini tuh kayak mainan Barbie gitu. Kalau misalnya ditutup lagi dia jadi cupcakes deh Om. Okay. Nah, ini kan mainan ya. Mainan yang biasa dimainin anak-anak ya Mama Roma ya. Om mau ngobrol sama Roma, bisa? Bentar? Ya, bisa. Bentar bisa. Ya, oke. Oke, Roma. Iya, kenapa Om? Kalau main kan itu tadi pakai mainan beneran ya? Iya. Roma punya teman imajinasi nggak? Punya. Bisa nggak diceritain ke pemirsa di rumah? Pemirsa Lintas Imaji kan pengen tahu. Seperti gimana sih? Seperti apa sih teman imajinasinya? Dia tuh rambutnya panjang. Baru dia putih, tapi sedikit coklat. Hah? Putih sedikit coklat? Iya. Kayak kamu dong berarti. Iya. Habis itu dia matanya agak sipitan gitu. Namanya siapa? Namanya Keisha. Dia sekarang bisa dipanggil kesini? Bisa? Bisa. Gimana cara manggilnya? Pakai handphone dia telepon. Handphone imajinasi iya. Berarti? Iya. Gue keluarin handphonenya. Aku takut. Halo. Suruh Keisha-nya kesini. Keisha, kamu kesini dong. Udah di sini. Belum. Minta dia kesini dong. Bayangin dia di sini. Iya. Teleponnya. Keisha, kamu kesini dong, main sama aku. Terus dia jawab apa? Iya. Mau. Mau. Berarti udah di sini. Dia di mana? Di samping aku di sini. Udah di sini ya? Iya. Dia udah dewasa apa dia seperti kamu, anak-anak? Seperti aku, oh, tapi dia umurnya 10. Nanti Om Romi minta kamu tanya ke Keisha. Iya, tanya apa? Nanti tunggu. Jangan lihat dulu ya. Jangan lihat dulu ya. Iya. Om Romi mau ngobrol sama Mama Roma. Roma ngobrol sama Keisha. Biar dia nggak pergi. Ya, bisa kan? Mas Romi suruh aku ngobrol terus sama Keisha. Dan dia mau ngobrol sama Mama. Di sini kan banyak mainan. Roma balik badan kan? Pikirin salah satu mainan. Kalau udah umpetin di belakang punggung. Udah. Ambil. Mau diganti? Apa itu aja? Itu aja. Nah, sekarang Roma masih ngobrol sama Keisha. Nah, sekarang gini, Mama tadi udah ambil satu mainan. Bisa nggak kamu suruh Keisha lihat ke belakang punggung, lihat Mama megang mainan apa? Oke. Kamu suruh. Kamu mau lihat ke belakang punggung Mama aku?
Aku disuruh nanya ke Keisha tadi yang di punggung mama itu mainan yang mana. Tungguin ya, kalau udah kasih tahu. Ya. Sudah? Sudah, dia udah lihat disini. Sudah lihat disini ya? Oke, kamu balik badan lihat mama. Ini balik badan lihat mama. Kan banyak mainan. Menurut kamu kayak gimana sih bentuk mainannya? Dia kotak, baru abis itu harus digini-giniin, dia kayak diputar-puterin gitu, baru dia berwarna-warni. Yakin? Coba tanya Keisha lagi. Yakin, yakin. Kata Keisha gitu? Itu kata Keisha? Iya. Beneran? Iya. Coba tunjukin. Padahal banyak loh mainannya yang bisa dipilih. Kenapa ngambil ini, kan kamu punya juga, ya kan? Tadi yang ngasih tau Keisha ya? Iya, aku. Berarti Keisha benar, yang dia lihat tuh di punggung mama tuh benar. Coba lagi ya sekarang. Keisha masih di sini apa dia udah pulang? Masih di sini. Di mana? Oh, di sebelah kamu? Iya lah, Om. Oh, dari tadi di sebelah kamu? Iya, Om. Coba lagi yang lebih susah sekarang. Iya, tapi nanti kamu minta bantuan Keisha. Kamu balik badan dulu. Kamu ngobrol aja sama Keisha. Oke, Mama Roma. Kita coba lebih susah. Ya kan? Bayangin Mama Roma ada di ruang kelas. Ya kan? Lihat papan tulis besar. Kita kembali ke masa kecil. Saya mau Mama Roma gambarkan apapun yang menjadi pemandangan manusia yang bisa dinikmatin oleh siapa saja, ya apapun lah. Sudah, ada gambar di pikirannya. Oke. Kasih dulu gambar. Jangan tunjukin saya ya, saya mau ngobrol sama Roma sama Keisha. Ayo Roma, masih di sini sama Keisha? Masih. Tanya Keisha. Suruh ke sebelahnya mama, suruh ngintip gambarnya mama, kalau udah suruh kasih tahu ke kamu. Keisha, kamu ke belakangnya mama biar nanti kamu bisa lihat gambarnya mama. Pernah ketemu sama Keisha nggak sih teman imajinasinya Roma? Loh. Coba tunjukin ke pemirsa di rumah gambarnya.